Lagi-lagi aksi damkar bikin geleng-geleng kepala itu nih lur. Nih ada lagi terjadi nih di kota Jambi nih. Seekor ular kobra berbisa berhasil dievakuasi oleh personel damkar kota Jambi nih. Wah mantap nih. Petugas sempat kewalahan tetapi beruntung ular tersebut bisa dijinakkan. Berkat bapak-bapak damkar nih. Tugas bapak-bapak damkar ini bukan memadamkan api bae lur, tapi juga bisa mengevakuasi ular. Jadi, kalau ada apa-apa di rumah, tinggal telepon nih bapak-bapak damkar. Biar dievakuasi, apapun itu. Kecuali duit ya. Kayak mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Oh, besar. Inilah detik-detik aksi dramatis damkar kota Jambi yang berhasil mengevakuasi seekor ular kobra yang bersarang di dekat rumah warga di Jalan Purnama, Lorong Jatiluhur nomor 58 RT 14, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Feriadi mengatakan bahwa informasi awal didapatkan dari masyarakat yang melakukan laporan. Setelah sampai di lokasi kejadian, petugas langsung berusaha melakukan evakuasi dengan menggunakan alat khusus. Proses evakuasi ini juga menjadi tontonan masyarakat karena ingin menyaksikan evakuasi ular berbisa tersebut. Setelah berhasil melakukan evakuasi, petugas langsung memasukkan ular kobra tersebut ke dalam karung dan membawanya ke Mako Damkar Kota Jambi untuk dilepas liarkan kembali atau diberikan ke komunitas pecinta reptil. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.